melakukan tendangan bola pertama ya. Tim putih berada pada tim hijau di game yang ke-6 ini menurut olahraga. Iya, sebuah semangat yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh kawan-kawan dari pemilih Fan Football FC ya di malam hari ini. Begitu bersemangat, transisi dari game ke game sangat cepat sekali. Ini bukti salah satu mereka sangat begitu antusias ya dalam setiap game demi game yang mereka lampaui ya. Kita saksikan Lindu dan juga ada Hansen, ada Benz di sana, Dani juga di belakang, ada Loga yang akan menjadi punggawa-punggawa dari tim putih ya. Iya, bola pertama kembali Lindu Sagita lakukan. Iya. Yeah. Maksudnya baik tadi namun belum mengarah tepat kepada penjaga gawang Yogi. Siwi kali ini masih Siwi mencari, sangat sangat perhitungan ya Siwi ini, namun sangat tenang sekali menguasai bola. Nadi kali ini dicari, Nadi kembali mundur ke belakang. Ada Kiki, langsung Kiki. Oh, kontrol dari Benar tadi, lepas tadi Mitra Olahraga ya. Abun yang di game sebelumnya tadi juga memberikan 2 gol bagi timnya ya. Kali ini kembali akan mencoba keberuntungannya di sebelah kiri ya, menerima umpan-umpan yang akurat dari rekan-rekan pemain tengah. Nadin kawan-kawan, Siwi kali ini lepas tadi. Baik sekali sebutnya tadi ya. Sebuah penempatan bola yang hanya menyentuh begitu saja dari seorang Lindu Sagita tadi, namun masih belum tepat sasaran tadi ya. Belum ada sebuah pergerakan atau move ya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari tim putih tadi ya. Masih aman. Kembali Siwi kali ini. Game ke-6 ya, sudah separuh perjalanan dari 12 game yang direncanakan dan diskemakan oleh kawan-kawan dari Family Fan Football. Nadi kali ini salah pengertian tadi. Nadi begitu cepat bola berada di belakang rekannya tadi. Lindu, iya Lindu, sangat praktis sekali permainan dari Lindu ini. Yow, lepas, sayang sekali sudah ditunggu oleh Siwi tadi. Ada Kiki tadi, masih Kiki sendiri. Cepat seorang kakak tadi mengalihkan arah bola. Nadi lepas tadi. Ada nomor 24 Loga. Iya, masih dari tim hijau. Angkat bola. Oh, lepas Dani. Berhadapan dengan Nadi. Iya. Cukup dingin dan cukup tenang pemain belakang. Oh, lagi-lagi sepertinya cedera ini ya pertandingan ya. Sayang sekali Loga dan harus menjalani recovery untuk beberapa waktu ya. Ya, kembali ke lapangan kali ini pertandingan dilanjutkan oleh Loga. Hansen kali ini digantikan oleh Vega sepertinya posisi dari Loga tadi. Vega salah satu back yang cukup tangguh ya di tim merah biasanya bermain. Dani kali ini berhadapan lagi-lagi, ini catatan sendiri dari saya ya, pemain di tim hijau Siwi ini, tim apa pemain belakang yang sangat-sangat berdisiplin ya. Oh, Hansen tadi, lagi-lagi Hansen kali ini, tim putih menyerang. Iya, ada Lindu di sana. Dani masih Dani. Sedikit drama terjadi tadi di depan kotak penalti dari tim putih. Oh, Lindu yang sudah bisa sedikit mengontrol tadi, harusnya bisa menjadikan sebuah gol tadi. Namun lagi-lagi belum beruntung kali ini. Angkat bola dulu ke Yoga. Kiper to kiper bola terjadi. Hansen kali ini turun menjemput bola. Masih Hansen. Hansen tadi ya langsung, ya sebuah alur serangan atau sebuah inisiatif langsung dari Kiki tadi ya, Louis. Namun sayang sekali lagi belum tepat sasaran tadi. Ya, kita saksikan belum ada aksi-aksi dari Abun ya, yang di game sebelumnya tadi juga mampu memberikan gol, 2 gol bahkan ya, tadi diciptakan oleh
Abun, namun kali ini masih ditunggu golnya ya, dan juga suplai bola dari pemain-pemain tengah Nadi dan kawan-kawan. Kiki, ada Luis tadi. Masih Luis melebar, wall pass tadi, Luis balik bola ke depan. Iya, Nadi lepas. Oh, ini dia. Terlalu terburu-buru tadi Abun melepaskan bola langsung. Nadi sudah menunggu. Siwi. Masih Siwi, ini dia Siwi. Masih. Iya, yes. Oh. Begitu panjang tadi dribblingnya ya, sehingga bola lepas. Terlalu panjang tadi, ada Lindu di sana. Lindu Sagita. Ke tengah maksudnya. Ya, serangan balik cepat tadi tim hijau kali ini Nadi. Turun ke belakang tadi. Iya, Abun. Masih. Nadi yang dari. Wow. Lebih tepat kepada penjaga gawang dari tim putih tadi. Nanang. Lepas tadi. Oh, Benz tadi. Keluar bola. Ya, ini sangat-sangat-sangat atraktif ya permainan di game ke-6 ini ya, Mitra Olahraga ya. Antara tim hijau berhadapan dengan tim putih ya. Banyak sekali terjadi drama-drama atau atraksi-atraksi atau momen-momen yang sangat lucu sekali disaksikan di game ke-6 ini. Lindu dan kawan-kawan yang sangat penasaran sekali menembus pertahanan belakang ke gawang dari tim hijau. Angkat bola, Abun. Wow, bola yang begitu baik tadi mengarah kepada Abun tadi. Masih 0-0 kedudukan Mitra Olahraga. Belum juga tercipta satupun gol. Oh, Lindu berusaha tadi. Kali ini Siwi lagi-lagi pemain belakang terbaik sampai saat ini ya di game kali ini. Vega, Dani, ya, ada Lindu di sana sudah menunggu. Lindu, masih Lindu. Now bisa ditunggu tadi bola di delay saja oleh Nadi. Ya, dibuang bola tadi. Dani sendiri, Dani sudah menunggu Hansen. Iya, oh ini dia. Iya, sebuah inisiatif yang baik dilakukan tadi oleh Lindu ya. Namun terganggu tadi oleh Siwi sekali lagi. Karena bagaimanapun Siwi tidak akan melepaskan bola yang mengarah ke pertahanan belakangnya ya. Sehingga bola mengarah pada Hansen terhambat di situ tadi. Pelanggaran tadi. Situasi bola mati kita saksikan. Hansen. Akankah menjadi sebuah gol di game yang ke-6 ini? Hansen. Iya. Yeah. Selesai kita saksikan dari namun menghasilkan sebuah peluang dari tendangan corner, tendangan sudut ya. Hansen yang dicari. Dikontrol dengan baik tadi oleh. Oh, ada Dani tadi tidak terlihat oleh wasit ya. Nadi, iya. Sangat cepat sekali Abun. Driver tadi masih ada Vega di sana. Nadi. Melebar Nadi. Iya, berhadapan dengan Ben di sana. Lagi-lagi seorang Siwi ya, mampu menempatkan atau memblok arah bola yang coba dilancarkan oleh pemain-pemain depan dari tim putih ini. Ke tengah kali ini tim hijau. Melebar bola ke Kiki. Iya. Lagi-lagi belum juga berhasil. 0-0 kedudukan sementara masih. Ada Hansen. Oh, iya. Apa yang terjadi tadi? Memang inisiatif yang sangat tepat dari seorang penjaga gawang Yoga ya, untuk bisa melakukan opsi yang terbaik untuk menyelamat gawang. Namun sekali lagi kita sebutkan tadi, Dani harus menjadi korban tadi ya. Iya, Lindu kali ini. Lindu sedikit. Lindu. Iya, Dani. Ya. Dani. Terjatuh tadi Dani. Tidak bisa berposisi secara baik karena memang mengalami sedikit benturan tadi dengan penjaga gawang Yoga ya.
Sekali lagi. Masih 0-0. Iya, usai sudah pertandingan di game ke-6 ini Mitra Olahraga dengan skor kacamata ya. Ini salah satunya pertandingan yang berakhir tanpa gol nih ya. 0-0, baik sekali. Pertandingan yang sangat seru dan cukup-cukup menarik tadi ya Mitra Olahraga. Kembali aku menyaksikan pertandingan di game ke-7 dalam rangkaian masih dalam internal game Family Fun Football FC antara tim biru berhadapan dengan tim merah.